Haa, dia siap. Haa, dia dah buka dah. Tulang satu rakaman CCTV memaparkan kejadian curi telefon bimbit di sebuah kedai menjual telefon di Kuala Lumpur. Difahamkan kejadian tersebut berlaku pada 12 November lepas sekitar jam 6.16 petang ketika pekerja di kedai itu sedang sibuk melayan pelanggan. Paparan video menyaksikan seorang lelaki masuk ke kedai dan mengambil telefon jenis Samsung S22 bernilai RM5,000 selepas dia berjaya menutup suis alarm yang terdapat di situ. Menurut pemilik video, lelaki itu turut melarikan sebuah telefon lagi jenis Samsung Z Fold dari kedai Garden Service Center berhampiran pada hari yang sama. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian ini diminta menghubungi balai polis berdekatan. Nabila macam Melayu lah. Gemuk kan? Ya, macam Melayu. Haa, iyalah mata bulat. Dia macam orang yang ada ni. Haa, tengok. Macam dia dah dapat tahu aku. Lah, kulit pun coklat lah. Dia pas dia make sure kan dia punya alam tu dah tutup. Kan masa tu aku tengah busy. Dia kalau tutup switch, cabut pun bunyi juga. Yalah. Dia ada masalah juga. Dia bunyi. Sama-sama. Tak ada. Kalau dia suruh aku bayang, betul aku berhenti. Kau kerjalah. Saya di sini balai polis yang terdekat kat mana? Dekat bilik di bawah ni ada. Sebelah mebel. Oh ya, yeah, situ. Oh, tapi dia tutup awal yang bawah ni. Walau, kau pun tutup. Tak sepuluh dah, malam tak buka. Dia berpang. Haa, ah, dia siap. Dia dah buka dah. Kau ada masa tu. Nampaknya. Kau masih. Oh, okey.
boleh